Oke nih, kita udah masuk di rak-rak mie instan ya. Nih banyak banget coy. Lihatin Jer. Nah, ini ya. Tuh banyak banget nih, di belakang juga ada Jer. Oke, kita lihat-lihat dulu ya. Lah anjir. Ada Indomie, cok. Indomie ini tuh dari Indonesia ya. Tuh. Ada di Thailand, guys. Tadi rencana tuh kita cuma mau mampir doang. Iya, tadi cuma mau lihat-lihat doang ya. Tapi ya enggak tahu kok tiba-tiba ada ini yang kebeli gitu kan. Yalah, yuk kita ke hotel dulu, ntar baru langsung gaskan ke stage ya. Oke nih, kita udah menuju stage-nya ya guys ya. Tadi kita habis naro belanjaan di hotel. Jadi kita bakal langsung nih udah ini. Kayak kita bakal makan siang dulu sih. Enggak tahu sih makan siangnya di mana tapi. Yalah, yuk lanjut. Oke, tadi kita udah selesai makan, jadi kita lanjut langsung ke stage ya. Ya, ini udah semangat full ya kita. Power, ya. Full power. Udah full power nih kita coy. Siap mendukung FF Indo Bersatu coy. Oke, nanti kamu yang reporter ya? Enggak. Berarti udah semangat. Oh iya. Ya insyaallah. Oke. Jadi kita bakal langsung aja ya. Nih, kekenyangan coy. Oke, ini kita udah sampai. Tapi ntar kita bakal sini, kita ke ruang sana dulu yuk. Ke ruang talent. Kita di sini ruang talent. Nah, sini nih. Ruang talent. Coba yuk. Belum ada orang. Belum ada orang. Gak tau deh, kayaknya pada udah masuk. Lagi paling soalnya ini masih kurang 1 jam ya, jadi pada belum siap, jadi nggak ada. Oh tuh ini pada di sini. Oh ini ada pialanya guys, ada pialanya di sini coy. Masukin. Lihat pialanya gede banget coy. Pialanya gede banget sini. Sini. Nih guys, pialanya gede banget coy. Gua masuk. Oke. Nih, kayaknya tanda-tanda nih kan ada abai di situ ya. Tanda-tanda abai nih RRQ juara nih kayaknya. Megang piala nih guys. Oke. Tuh. Gede banget. Sumpah gede banget coy. Kita coba tanya ya. Bang, itu pialanya terbuat dari apa? Dari apa nih ya? Logam mulia kali. Bukan mas. Mereka dong.
sebenarnya gue nggak pernah megang pialanya ya guys, karena kan pialanya nggak boleh dipegang ya. Nggak boleh guys, nggak boleh. Sebelum yang juara tuh megang gitu. Pokoknya yang juara tuh harus first. Iya, ya, jadi ya, ya. Jadi mungkin delivery man-nya juga pakai sarung tangan. Tangan, oh gitu ya. Pansen nih belum ada jiplak-jiplak tangan nih guys. Iya. Di situ. Nggak boleh dipegang. Jadi lantar kita coba foto gue boleh bang? Boleh, boleh ya? Semoga Indonesia yang juara, jadi kita bisa megang. Nah, iya iya, bener ya. Oke, ntar kita coba ini ya guys ya. Ya ya, kita lagi nunggu ngantri foto guys. Soalnya nih masih pada antri semua tuh, banyak banget. Bang, nanti gue jadi reporter nih. Iya. Oke. Kita jadi reporter ya guys ya. Katanya Aldi TV mau reporter juga. Iya. Gua lapar. Oh, lapar bukan reporter. Lapar. Oke. Hi, nice to see you. Marco Pacele. Ah. Oke. Sam. Sam. Ntar kita foto ya, kita foto ya. 1 2 3. 2 3. 1, 2, 3. Oke, Bang FDW, ajak kita dong muter-muter okay. Atau ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman yang lain kalau boleh. Oke, okay, ini mungkin aku bakal coba liatin ini ya. Wow. Nah, ini player-player lagi pada prepare lah ya, prepare. Iya, pemanasan. Siap-siap. Karena ini udah mau mulai juga, dan sini coba kita ke tim RRQ ya. Ya boleh. Paling aku nggak bisa banyak tanya-tanya ya bang ya. Gak apa-apa, mungkin gak apa-apa. Cuma bisa liatin ini aja ya, karena mereka lagi prepare juga. Iya. Oh itu tuh, yang dua di belakang ya. Bodyguard ya bang? Itu kan Faldo sama Wing. Oh salah ya, kirain. Iya. Oke. Okay. Ya mungkin kalau coach jadi Adi... ya bisa tahu lah ini pemain-pemainnya ini ya. Jadi. Ya ya, ada Legalot, ada Razor okay. Juga, ada Dutch, dan iya. Juga ada ya. Abai. Iya iya. Oke, okay, tadi aku habis jadi reporter ya guys ya. Ya agak pegel sih sebenarnya megang ininya doang guys ya, megang HP-nya. Tapi nggak apa ya, kita harus tetap semangat dan kita bakal nanti nobar di sini ya. Ya nobar bareng doang ya, nggak live streaming guys. Oke, okay, ini udah di ruang KOL. Banyak banget ya di sini. Jadi gabung juga guys di situ guys. Tuh, pada gabung ya sama KOL atau talent-talent dari berbagai negara. Oke, kita bakal langsung enter nunggu match-nya ya. Oke. Oke nih, karena nih kita spesial dukung tim Indonesia, kita bakal tato merah putih dulu ya di sini ya. Jangan salah aja. Oke. Ntar putihnya di atas lagi. Jangan sampai salah, Bang. Tenang, aman. Jangan sampai salah gambar nih. Ntar salah gambar lagi. Yang agak besaran. Oke, agak gede ya. Oke, gini aja ya. Mau lebar nggak? Gak usah lebar-lebar. Oke. Kayak tipis aja. Oke. Bagus nggak? Gambar apa guys? Baru satu garis. Oh. Oke, 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 mantap nih. Oke. Gak mau keluar warnanya. Iya lu. Habis tengah-tengah sih. Tapi speedo segala. Ya. Dia main ini. Diupilin anjir. Kalah, ini lah. Kamera merahnya, Bang. Lagi. Ini. Ditimpa aja ya. Timpa aja. Let the hyper. Oke. Kalau Indonesia juara, gua mau dapat cewek. Oke. Juara ini, aku yakin 90%. Oke, kita diajakin TikTok bareng ya sama TikToker. Kalau Indonesia juara, gua bakal TikTok sama playernya.
Ya, gitu doang. Kalau misalkan RRQ, misalkan kan RRQ paling stabil, RRQ-nya goyang nih. Akhirnya 18, mungkin bisa hashtag 3. Enggak, kata gue nggak bisa. Dengan kondisi ya yang poin atasnya. Oh, tusun. Tusun. Tadi yang nah, ini harusnya kalau menurut gue ya, kalau emang udah poin-poin nating tulus ya. Tabrak Thailand. Iya, nih. Karena gue nggak sudi Thailand juara lagi, Cok. Torat, Mauna, Pak Buliram. Kita lihat-lihat ya. Harusnya yang top 3 siapa aja bang? Harusnya ini kayak waktu itu nggak sih bang nih yang sini bang nih yang Ivo Spinik kan dia di sini juga tuh iya. Yang lawan siapa ya Eko nggak sih? Eko iya lawan Eko tuh tetap masih bisa bang. FR oh FR ya FR oh iya FR yang waktu itu ya iya betul. Ini penentu nih match akhir ya, ini penentu banget ini kita lihat. Oke, okay, aduh, Koko. Acu dari zaman Liga giveaway sama Koko. Oh, itu tuh. Iya, iya. Nabrakan terus, coy. Kayak ada dendam-dendaman gak sih, Bang? Asli. Koko 3, giveaway berapa tuh? Masih 4? Iya, masih 4. 3-3 ya? 3-3. Iya. Oh iya, itu 4-6 tuh. Iya. Oke. Bisa yuk, Koko yuk. Tusunin yuk. Ini baru tusun enggak juara. Ah, kan? Susah. 3-2 ini udah. Aduh. Gimana, guys? Udah lemes banget ini, guys. Tapi enggak apa-apa lah. Setidaknya Indonesia udah berjuang. Berjuang yang terbaik lah. Berjuang yang terbaik. Pasti itu, pasti udah berjuang banget. Nah, kan ini nyari aman banget, guys, sih, Bang? Buru, Bang. Iya, karena soalnya ini poin penentuan banget ini, guys. Serius? Di match 6 ini, kalau misalkan burunya 3 besar, kayaknya dia bisa juara. Kemungkinan besarnya juara. Iya, kalau di... Kan itu ya, kemungkinan ya, papan atas ya, Magic Squad. Beru udah pasti. CGG gak sih? CGG udah pasti, ya. Besar mulu. Tiga. Sama Lot kali ya, satu lagi ya, Brazil. Lot. Soalnya Lot tadi juga tusun kan ya? Tadi tusun ya. Tapi walaupun tusun kan sebelumnya lihat konsisten, Cok. Iya, benar-benar. Kalau RRQ mungkin 5-6-7 lah ya. Ya, mungkin ya. Segitulah. Wih, balikin coy. Pais. Udah ini ya? Nah, ini oke, 2-2. Nah, datang lagi nih. Oh, nah, gitu dong. Langsung aja enggak sih? Iya. Nah, itu coy. Itu kejar tuh itu. Kejar yang cepat-cepat. Aduh, muntar-muntar coy, Cok. Enggak apa-apa, biarin. Oke, okay, nice. Nice. Nah. Loh, masih kena ngunjung coy. Itu siapa dia? Itu yang ngunjung siapa itu? Enggak tahu dah. Loh. Oh, masih ada. Itu dikejar, oh dikejar Poco itu tuh yang di ujung tadi Poco. Nah, satu lagi yuk. Ayo, tusunin, kasih paham. Kasih paham. Aduh, itu Dimitri siapa tuh? Ya. Bisa lah, 3 lawan 1 kok. 3 lawan 2, 2 lawan 2. Ya, pindah. Ya, ngidupin dah. Poin dia ya. Weh, jaga weh. Jaga weh. Jaga. Aduh. Itu jaga baru. Nice. Emot. Oh. Oke, 402, 03, 04, 05. Sedianya emot lah, enggak apa-apa dulu lah. Enggak apa-apa lah. Ya, taunting ya. Cuma musuh bubuyutan, Bang. Musuh bubuyutan dari zaman Liga kan? Ya, bukan masalah songong atau gimana ya. Bubuyutan guys itu, guys. Harus emotin. Oke. XP lawan siapa ini? XP juga kayaknya agak kurang masih 5 ya. Masih ya, kurang ya. Kurang XP. Enggak masuk 3 besar deh.
Bisa ya. PE. Masih bisa enggak sih? Ditusuni nama XP PE. Bentar. Gurindamnya kemana nih? Yang tinggi-tinggi. Nah, yang tinggi-tinggi itu Magic ya. Magic Buriram CGG sama Buriram. Tuh, Poco ke-5, XP ke-4. Buriram CGG sama MGS pada main aman ya? Kita nol semua. Itu lihat itu pada main aman tuh masih nol semua. Masih nol semua. Belum ngapain mereka. Iya. Nah, nih lihat nih. Nah, tuh sekarang dia memakai meta 3-1, Bang. Oh iya, buat ngamanin. Buat ngamanin, pengaman ya, pengaman. Iya. Oke. Nah, nih. Wih, kayak Buriram lagi, coy. Sama yang lagi nih. Nah, ini deg-degan banget sih di penentuan banget soalnya. Ditarik lagi enggak sih? Cepat, cuy, tarik mundurnya Buriram. Iya, dia tuh walaupun kan gua bilang, Bang, dia walaupun kejepit ya, nih. Dan ngambil posisinya, spotnya tuh bagus gila semua, gitu loh. Jadi kayak satu di sini nih, dia bisa ke cover sini. Kayak yang sini. Cover gitu nah, ya. Nah, iya. Terkonek satu sama lain, gitu loh, Bang. Dan dia juga perang-perang sama Torrent. Kumpul perang. Nah. Nice nih WAG ya. Tusunin enggak sih? Tusunin sih. Ayo Torrent yuk, please. Please lah. Gagalin Thailand juara. Buat juara. Please. Yo, kalau Torrent Indonesia Torrent juara. Torrent intinya Thailand jangan juara lah. Torrent tusunin, bro. Come on. Nah. Okay. Let's go. Torrent. Gas. Gila. Ada LRQ, LRQ juga. Tapi main kabuhan. Wah, iya anjing ya kan. Lihat prospek gokil banget ya. Enggak berani kan. Ya, main aman banget. Oh, dikejar. Oh, enggak ya? Enggak. Kan hilang loh prospeknya kalau udah 4 orang. Oh iya bener. Hilang. Ya malah jadi ya, RRQ lani ini matorat. Pinter banget, cok. Anjir. Gimis gitu. Ketemu RRQ malah matorat. Ini pasti mikir ini antara mereka ini si Eric masih ini CGG iya, masih mikirnya Buriram tuh pasti mikirnya bro itu udah si perang saudara lagi dia pernah enggak masuk akal enggak sih, Bang? Enggak tahu enggak ya. Lagi gua anjing enggak masuk akal, cuk. Kan gua bilang ya kayak survive-nya tuh dia tuh jago gitu loh, Bang. Kayak menghindar gini, Bang. Enggak ngerti gua bisa gitu. Belum ada yang kenok error Kyo main ya? Belum ya? Belum, tapi mau bentar lagi tuh udah pas udah enggak bisa terhindar, enggak bisa terhindar. CGG dapat kill lagi dong. CGG ya. Dong, bisa menang dia ini. Aduh, tolonglah. Oh, enggak ya, dia full ya. Aduh. Itu udah kejepit loh, Bang. Kejepit mau party lo, kabur dia, cuy. Oh, dan kayak mereka nge-launchpad juga enggak kedetek enggak sih, Bang? Iya, bisa aman. Bisa ngilang tiba-tiba jejak mereka. Wah, salut. Salut banget, cuy. Pinter banget ya. Maksudnya dia sadar nih. Kita sadar nih ada partian baru kabur. Egonya tuh apa ya? Enggak egois perang ya? Iya, oke. Mirror Q lawan Torrent ya. Aduh, perang saudara. 7 menit 53, 54, 55. Oke. RRQ lawan Torrent, RRQ ya. Ya, RRQ yang Torrent kabur. Satu bahaya nih sampai kalau masuk 5 besar ini ya, Bang ya. Iya. Antara Bru sama CGGG nih. Aduh. Gak masuk A tuh, guys. Bru udah di tengah loh. Kan udah aku bilang ya, dia tuh kayak gimana ya, guys ya. Ini si Bru, guys. Woi, kabar kita ya di sini. Aduh, biar lebih fokus ya. Benar. Ini meta terakhir ya, guys ya. Tetap semangat lah. Poco kill 6, RRQ kill 4. Poco RRQ. Duh, keras. Aduh, Poco Daimi ya. Poco masih sisa berapa? 2? 1? Wow. Itu Poco Lim tuh. RRQ ngekill lagi tuh, Poco lagi tuh. Perjuangannya semoga Torrent udah turun. Udah habis turun. Aku bilang, Bang, itu tiba-tiba dari tengah lo, Bang. Dari tengah kayak gitu. Torrent udah ini turun. Udah. Ini orang gimana udah nempel-nempel gitu udah pecah perang. Itu enggak bisa dihindari. Lo lihat tuh. Anjir. Kan udah gua bilang tuh, lihat guys. Tuh dia udah di tengah-tengah ya. Gila.
di saat Bruni udah kayak gini bang posisinya, itu kuat banget cok. Ya kalau begini emang kuat, gua banget itu defensifnya kuat. Ini sih harapan gua sih Magic bisa masuk juga sih. Itu Bro Thailand kan? Iya Bro Thailand. Jangan sampai Thailand lah guys. Magic lah cobalah tabrak si Bro enggak sih biar ketahuan. Harusnya adik-adiknya sih bang. Adik-adiknya dulu ya. Iya. Si Laut lah. Ini Laut kurang sama si adik-adik sama adik-adik. Oh, adik-adik sama adik-adik. Iya, adik-adik sama adik-adik ya. Thailand lagi ya guys. Kan udah gue bilang bang, kayak Bro tuh sumpah dia tuh epic comeback-nya tuh gede banget anjir. Kemonlah. Emang kayaknya dari zaman dia itu tuh gak gitu ya. Dari zaman itu. Nah itu gue dari dulu gue kan ngikutin terus ya bang ya. Nah setiap ini nih dia tuh gak ada obat gitu loh bang. Kayak tetap walaupun nih datang tiba-tiba beda 40 nih. Tiba-tiba masih bisa bang. Masih bisa ya. Iya. Gak bisa. Kemarin harusnya ya ini Ipo Spirit ya, ya ini kan flashback X ya, kita flashback ya. Nah, harusnya kemarin dia juara. Tapi ya poin sakit hati enggak sih bang kemarin yang sama triple A bedanya cuma ini ya. Cuma beda 2-2 Thailand ke Thailand. Apa satu ya bang ya? 2 poin ya? 2 poin. 2 poin ke Thailand. Ke satu anjir satu kill. Oh iya satu kill. Satu kill. Benar-benar satu kill yang di Sentosa guys. Yang perkara dia ngenokin di end orang. Iya, itu kalau mau itu benar-benar. Benar kalau dia dapat menjadi juara itu. Kalau udah optimis banget ya bang ya. Iya. Yang di Singapura ya, Singapura Sentosa guys, bukan map Sentosa guys ya. Eh, kok kayak mereka tahu ya? Explainnya Thailand. Tadi kan CGG Thailand. Kayak mau war tapi jadi mundur. Kan udah berdiri dari awal. Dengerin gua enggak sih? Iya. Kan gua bilang nih, kalau Thailand ketemu Thailand nih kok langsung masih bisa dia ngindar bang ngindar, ya. Tapi di saat Indonesia langsung maju-maju lah tabrak-tabrakan harus ada yang mati gitu loh tuh itu MGS ini semoga ya MGS ini ya semoga menang ya MGS ya semoga ya. MGS bisa ini biar ke Thailand lagi maksudnya ya nah pokoknya kalau misalkan Indo nggak dapet juara ya udahlah ibaratnya tapi minimal pialanya pindah dari negara ini lah iya biar nggak Thailand lagi soalnya udah 3 tahun berturut 2 tahun berturut mau hat-trick ini hat-trick ya masa hat-trick ya war kan mereka Thailand sama Thailand ini mengedarkan ini perang kita lihat oh ini top atas semua nih bang. Iya, top atas semua. CWG, XP, di atas semua nih guys. Papan atas semua. Papan atas semua benar. Tapi masih ada full RRQ ya guys ya. Top atas semua ini. Atas semua ya. Ada ya masih bisa ya. Biasanya kalau di RRQ gini ya, itu ya top 3 atas tuh biasanya udah ada yang susun ya nggak sih bang? Iya. Jadi sekarang ini udah masih ini semua. Wih naik atas itu dong. CJJJ wah nyulik RRQ. Naik atas itu loh. Gimana tuh cara naik? Launchpad ya? Apa? Launchpad kan? Iya. Wah CJJ. Oh iya launchpad tuh lihat. Empat-empatnya mau naik kah? Empat-empatnya mau RRQ naik kan? RRQ gak ada zona ya? Nah iya, empat-empatnya naik, oh, CGGG. Oh iya, ketahan sama agak susah. Oh, jalan. Tuh, naik semua CGGG. Susah gak sih diculik CGGG kalau naik semua? Sulit kan? Gue sih lebih ke arah si Brunya aja sih. Lu liat kill 0 coy. Dia kayak defensif banget, men. Lihat, men. CGGG ngap banget sih ini, bang. CGGG ngap banget. Si Brunya nahan banget. Aduh. Bro kalau kagak ngekill bang, ini dia bakal tetap kalah nggak sih? Bro ya, kalau nggak ngekill Boya gitu, Boya nggak nih? Nyangkut. Masih lah, masih ini. Oke. Cuma tuh magic tuh. Ah, anjing, CGG tuh lihat tuh. Dia magic yuk. CGG tapi emang enak, ini juga aman yang di bawahnya nih MGS. Turunnya susah bang, CGG. Ya, turunnya susah, kalau dia punya launchpad dia masih bisa ke arah yang sini. Ah ini antara tiga ya, Magic
Magic, CGG sama yuk bisa yuk Brazil lah, enggak apa-apa lah. Brazil lah ya. Brazil ya. Jangan sampai Thailand, coy. Brazil ya. Ah, nih tuh sini yuk. Nice. RRQ. Ih, kok cepet lagi, cuk. Lagi, cuk. Wah, anjing. Ah, enggak ada apa di negeri. Hah? Kok cepet, cuk? Yuk. Wah, langsung dobel-dobel kan. Nanti langsung gini. Aduh, ini deg-degan, sumpah. Deg-degan banget, coy. Kita emang untuk Indonesia, coy. Tapi kalau kayak gini... Tapi udah nggak bisa Indonesia, udah nggak bisa. Magic enak banget nih, Magic. Udah turun semua. Magic, Magic. Magic. Lihat nih, dia menang di sini, coba mata ke sini. Magic menang ini kayaknya nih. Hati-hati. Tapi belum kill loh dia. Belum tentu ya. Soal CGG kill banyak banget, Bang. Oh iya. CGG ya. Kill banyak ya CGG. Wah, antara CGG sama Magic. Berapa kayak CGG, Cok? Antara CGG sama Magic, Cok. Yo! Ini masih ada, Bang. Bukan dong. Pindah ke Brazil minimal. Oke, kita lihat. Pindah piala. Pindah apa melawan Indonesia? Biar nanti tahun depan kita ke Brazil. Kita hitam. Ya udah. Terpecahkan ya. Yang penting jangan Thailand lo ya. Lu jangan baru. Kita bakal enggak dukung Indonesia tapi udah enggak mau Indonesia ya. Dan kita juga agak seneng ya. Agak seneng. Karena ini pindah. Piala ini bakal ke Brazil, guys. Kalau itu prediksi kita sih pialanya pindah ya. Iya, harusnya pindah. Oke, kita lihat nanti ya yang juara siapa. Langsung nangis, Bre. Harusnya sih udah sih menang sih harusnya ya. Harusnya sih. Udahlah teman-teman. Gitulah keseruannya. Oke, ntar kita bakal langsung aja lihat yang angkat pialanya ya, Bang. Angkat pialanya lah. Ya. Oke guys ya, jadi ini kita tadi udah nobar bareng ya, ini reaksi ya, bareng nih sama Bang Leda. Benar. Ini walaupun benar. Indonesia ya mungkin kayaknya nggak juara ya. Tapi ya kita berharap walaupun Indonesia nggak juara, setidaknya pialanya agak indah kali ya. Jangan Thailand lah ya. Jangan di negara ini. Harusnya ya, udah sih. Harusnya fix. Tapi ini kayaknya sih ya Bang ya, dari prediksi yang perhitungan kita nih semua ya. Benar. Yang indah. Menang, yang juara ini Brazil. Bukan Thailand ya, bukan Thailand. Brazil. Ya, pokoknya kita lihat aja ya. Kita lihat aja guys ya. Langsung aja kita lihat, cek ya. Angkat, lihat angkat pialanya. Ini siapa nih ya? Iya, benar. Oke. Ini gua pinjem lah ya outro-nya. Syukur ya, syukur lu. Thailand lu agak mantap. Juara lu. Minjem lah kopi lah, boleh enggak nih? Oh, boleh. Gua males lagi sama soalnya. Oke. Oke guys, kita langsung aja masuk ke stage-nya ya. Ini bakal pembagian piala, guys. Harusnya ya. Ini Brazil sih. Brazil nih, guys. Harusnya. Ya, berhubung ya. GG, coy. Yang penting jangan Thailand lah. Oke. Okay. Wah, tuh pada ini semua, coy. Wah, nih. Menurut lu nih siapa yang bakal juara, cuy? Udah sabar-sabar, Be. Sabar, Be. Walaupun Indonesia enggak juara ya, setidaknya piala ini pindah enggak di Thailand terus. Iya, benar. Brazil. Ini gua Brazil. udah fix nih Brazil nih. Brazil. Tadi Brazil udah pada apa ya? Yo, oke. Ntar kita bakal lihat aja nih pas ngangkat pialanya ya. Iya, ngangkat pialanya di mana ya? Pialanya dipindah lagi ya? Dipindah lagi kemana kak? Oke lah nih, nggak tahu nih kameramenku kemana ya guys ya. Jadi kita pilihan sendirilah. Wah nih orang-orang Brazil udah pada kongres. Wah ini pialanya nih guys ya. Nih, kayaknya bakal berpindah ke Brazil guys. Clear the path, please, for championship to get in later. Oh, okay. Wah, sampai nangis ya guys ya tuh. Guys. Brazil juara, coy. Oke, kita lihat ya detik-detik tim Brazil mengangkat piala, guys. Udah pada ini yang semua, coy. Lagi briefing, guys.
Ini sang juaranya, guys. Let's go. Gila sih, gila sih, gila sih. Mantap sekali ya. Brazilnya. We let people take a photo later. Wah, ini kita nggak bisa lihat, coy. Nggak bisa lihat di sana ya, coy. Wah, anjir, Bang Leta ngambil start, coy. Bang Leta di atas, coy. Co. Ini aja sih, coy. Masukin tangan, coy. Selipin gitu, nggak bisa. Dia bawa. Wah, enak banget itu di atas, coy. Kita nggak dapat ini, guys. Oke, dia. Lihat Brazil yang ini ya teman-teman, udah apa namanya dia, udah siap-siap. Kalian lihat, gue ini di atas, ini ngambil spot. Soalnya yang lainnya nggak boleh di bawah tuh, pada nggak boleh masuk, pada antri tuh. Jadi gue ngambil di atas. Kita mungkin Indonesia belum rezeki ya, Bang, belum ya rezekinya, belum rezeki ya, jangan patah semangat besok atau kapan bisa, semangat pokoknya benar-benar benar, Indonesia benar, semuanya. Good luck juga Brazil, semoga tahun depan Indonesia bisa juara. Cuy okay, ayo Indonesia tahun depan juara. FFOS 2024 Indonesia juara bersatu. Kurang banyak kan? Kurang briefing, ulang-ulang ya, ulang. Juara. Ayo buat FFOS 2024 Indonesia juara. Kurang briefing, ulang-ulang. Kurang. Nanti dekat. One more. Apa nih, gimana dulunya? Oke nih buat FFOS tahun 2024 nanti kita tunggu dari tahun ke depan. Gimana? Indonesia bisa juara. Baik, guys.